Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Gak ada yang jawab ini. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama ade. Allahumma, Allahumma, inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan. Allahumma ja'alna min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna min ahli syarri wa dhairi wa tughyan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang mulia dan yang kami muliakan para guru SMP Islam Al-Azhar 1, terkhusus Kepala Sekolah Al-Mukarram Bapak Husin Khalid. Adik-adik yang saya cintai, alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini saya bisa bersilaturahmi dengan adik-adik sekalian dalam rangka buka bersama. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal baik, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memulai tausiah atau mau'idhatul hasanah, saya ingin bertanya, siapa yang sampai hari ini sudah khatam Al-Qur'an? Cung, belum ada sama sekali. Ada berapa? Nanti saya kasih hadiah buku. Siapa yang sampai saat ini sudah khatam Al-Qur'an? Belum ada sama sekali. Adik-adik, Ramadan ini dikenal oleh para guru, para ulama kita sebagai bulannya Al-Quran. Tahu turunnya hari apa, tanggal berapa? Ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan. Tetapi guru kami Kiai Ali Mustofa Yaakub meneliti sesungguhnya bukan tanggal 17 Ramadan, tetapi tanggal 24 Ramadan bertepatan dengan malam Qadar. Mudah-mudahan, ini singkat aja, kita termasuk orang-orang yang memuliakan Ramadan dengan memperbanyak tilawah Al-Quran di dalamnya. Sebenarnya mohon maaf, Ramadan ini bulan biasa. Ini yang ngomong bukan saya, Syekh Mutawalli Sya'rawi namanya, dari Mesir. Ramadan ini bulan biasa, tidak lebih mulia daripada bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Tidak lebih mulia, tetapi meningkat drastis kemuliaannya satu saja, bimaji'il Qur'an, karena pada bulan ini diturunkan Al-Qur'an. Jadi Ramadan mulia karena turun Al-Qur'an pada bulan ini. Oleh karena itu siapapun apapun yang hidupnya selalu berakrab-akraban dengan Qur'an, bergandengan dengan Al-Qur'an, insya Allah akan dimuliakan sebagaimana Al-Qur'an mulia.
Adik-adik kenal malaikat Jibril? Pernah dengar? Pernah ketemu? Malaikat Jibril ini didaulat oleh Allah sebagai rajanya malaikat. Apa bahasa Arabnya? Sayyidul Malaikah, rajanya, tuannya malaikat. Kenapa kira-kira? Karena menjadi tukang pos, karena bergandengan dengan Al-Quran, sampai Al-Quran dari Allah melalui malaikat Jibril kemudian sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang jawab, pelit banget ini. Selawatan dulu ya. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al badri ya Allah, bi ahli al badri ya Allah. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Karena itu mohon maaf, siapapun apapun yang hidupnya selalu berakrab-akraban, berdekat-dekatan, semangat baca, semangat menghafal, semangat mengajar, semangat menyiarkan, insya Allah dia akan dimuliakan sebagaimana Al-Quran mulia. Malaikat Jibril mulia karena bergandengan dengan Al-Quran, dijadikan Sayyidul Malaikah, rajanya malaikat. Itu dalam hadis likulli syai'in sayyidun, setiap segala sesuatu ada rajanya. Wa sayyidul majalis, rajanya tempat duduk, qibalatul kiblah, menghadap ke kiblat. Jadi bapak adik-adik, kalau ingin melakukan kegiatan-kegiatan positif, baca Quran, wirid, zikir, sunnahnya menghadap ke kiblat, karena rajanya tempat duduk qibalatul kiblah. Sayyidul ayyam dalam hadis, rajanya hari apa? Yaumul Jum'ah. Sayyidul istighfar, ada yang hafal? Rajanya istighfar. Itu dalam hadis banyak. Ada astaghfirullahaladzim, model-model istighfar. Ada astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Tapi ada rajanya istighfar, istighfar paling cihui kira-kira begitu, istighfar paling ajib. Ada yang hafal? Saya kasih buku. Ada yang hafal? Enggak ada yang hafal. Mari bareng-bareng. Allahumma, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Disunahkan dibaca setelah maghrib dan setelah salat subuh 3 kali. Kata Rasulullah, siapa yang baca sayyidul istighfar 3 kali setelah salat subuh dan salat maghrib dengan penuh keyakinan, meninggal misalnya siang hari, meninggal insya Allah min ahlil jannah, atau malam hari insya Allah termasuk ahli surga. Itu sayyidul istighfar. Saya mau tanya lagi, sayyidul qurra,
rajanya para pembaca Al-Quran, para ahli pembaca Al-Quran. Ada yang tahu siapa? Ubay bin Ka'ab. Nanti saya tanya di akhir. Namanya siapa? Sayyiduna Ubay bin Ka'ab. Ada lagi dalam hadis, Sayyidus Syuhada, rajanya orang-orang yang mati dalam keadaan syahid, rajanya. Siapa? Sayyiduna Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Dan seterusnya ada lagi, Sayyida Syababi Ahlil Jannah, rajanya para pemuda surga adalah Sayyiduna Al-Hasan Wal-Husain. Ada lagi satu, Sayyidat Nisa'i Ahlil Jannah, ratunya surga. Siapa pak? Pertama, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sebentar, ini saya berantem dengan anak-anak yang ngobrol. Kita kasih kesepakatan ya, yang ngobrol berdiri satu kaki, gimana? Ada yang ngobrol, Pak Khomeini? Oh itu yang belakang, coba. Yang belakang. Sepakat, yang ngobrol berdiri satu kaki ya. Ya. Mana ini ibunya? Kalau ada yang ngobrol berdiri satu kaki nih, kesepakatan. Di surga itu ada ratunya surga. Pertama siapa? Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kedua, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ketiga, istrinya Fir'aun, betul. Siapa? Sayyidah Asiyah Imra'atu Fir'aun. Keempat siapa? Sayyidah Maryam binti Imran. Jadi likulli syai'in sayyidun, segala sesuatu ada rajanya. Wa sayyidul anbiya wal mursalin, rajanya para nabi dan rasul. Sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sayyidul malaikah, rajanya malaikat adalah Sayyiduna Jibril alaihi salatu wassalam. Satu lagi saya kasih contoh, kenapa ini Quran mulia? Siapapun yang bergandengan hidupnya dengan Al-Quran akan dimuliakan sebagaimana Al-Quran mulia. Ramadan, tadi sudah saya sebutkan, kenapa ini bulan mulia? Karena Al-Quran diturunkan di dalamnya. Termasuk Lailatul Qadar. Mudah-mudahan semuanya dapat Lailatul Qadar ini. Ada yang tahu keistimewaannya? Khairun min alfi syahrin, lebih baik, lebih utama daripada beribadah selama 1000 bulan. Siapapun yang ibadahnya bertepatan dengan malam Qadar, khairun min alfi syahrin, dilipat gandakan semua ibadahnya, lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Ini malam mulia, kenapa? Karena Al-Quran diturunkan di dalamnya. Ada yang tahu ayatnya, adek? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nih hati-hati ya, kalau ngimamin kemudian baca ayat itu hati-hati, persiapan dulu. Suka kebalik-balik. Grogi baru ngimamin pertama kali gitu. Di rakaat pertama baca surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul til, kata makmumnya. Karena enggak persiapan. Berapa? Oh, udah ada. Ya Allah. Ini belum selesai ngomong ini. Mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, udah dan. Laka suntu, wabika amantu, wa ala rizkika aftartu, dahabadhama'u, wabtallatil uruku, wa thabatal ajru, insyaallah birahmatika ya arhamar rahimin. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin.